jangan ada keributan, jangan ada kekerasan. Kita di semua di sini happy-happyan bareng-bareng, joget-joget bareng-bareng. Semua saudara berangkat ganteng, pulang harus ganteng. Jangan sampai pulangnya jadi apa? Jadi rusak kabel. Jadi kuyan. Ya, jadi teman. Semua cinta damai. Betul. Jangan ada keributan. Yang disenggol enggak usah marah, ganti senggol aja jadi senggol-senggolan. Senggol-senggolan. Enggak usah pakai emosi. Oke, mumpung Ratna masih di atas panggung di sini, kita minta dua orang langsung kuis bareng Ratna Antika. Oke. Oke. Oke, siapa mau kuis bareng Ratna Antika? Kamu naik. Kamu naik. Yang milih siapa? Yang milih. Siapa mau yang ada di sini? Garanya satu ya, okay. Sini. Oke. Ya. Kamu pakai udeng sini. Sini. Oke, Mbak Ratna, langsung kerjain mereka berdua. Suruh ngapain aja terserah. Oke. Aku pingin kalau kamu memang benar-benar laki-laki sejati. Sejati enggak sih? Sejati dong. Alah, masa sih? Masa? Laki sejati tuh harus maco. Sejati dong. Ya gitu. Laki-laki sejati kan? Sejati. Sejati. Oke, Teh. Saya pingin kamu menjilat hidungmu sendiri. Oke, bisa enggak? Coba. Bisa enggak? Enggak boleh pakai bantuan tangan. Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Sekarang kalau gitu kamu enggak bisa menjilat hidungmu sendiri, kamu harus push up tangan satu, bisa? Sawangan ini kok aneh, iya. Apa nih? Ini militer ya, Bu ya. Nah, modelnya ini kurus, ramping, kan udah gini blas. Coba balungan. Sebelum melakukan itu, kamu harus mencoba dulu ya, sayang. Honey bunny sweetie. Oke. Okay. Ganteng. Tahu lah ya. Oke, langsung ayo. Push up tangan satu. Satu. Dua, ya ampun, tiga, empat, oke, wes, mesak nih, kowe malah boyomu malah ngini mulai, wes, namanya siapa dari mana? Marcel dari Tuban. Marcel, oke, lah wong yo jenenge Marcel, kabotan jeneng paling, luar biasa, Marcel, kalau yang ini, wajah, bibirnya seksi. Ini namanya, ini bibirnya seksi, namanya Tomingse. Tolong pinjam sedikit. Namanya siapa? Susanto, dari mana aslinya? Gresik. Oke. Okay. Mas Susanto punya jurus andalan apa, Mas Susanto? Jos. Apa? Jurus andalan Jos. Coba ngerti ora, jurus andalan Jos nih, pengen ngerti. Oke. Okay. Ayo wong merasukan ngene kok. Coba jurus andalan Josnya kayak gimana coba? Jos. Aku ya iso. Yang ini tuh ya iso. Lebih josan mana? Susanto apa Ratna Antika? Masalah. Isi. Lanang kok Josnya. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang mana dulu untuk kebersihan yang sudah siap dari Josnya. Susanto, Marcel. Eh, oleh-oleh. Tiga yang kok ya. Oke. Ini langsung satu-satu? Oke, okay, langsung satu-satu. Makasih, Sus. Salam karumbokmu ya, Sus. Oke. Okay. Masih ada beberapa hadiah lagi. Mbak Ratna yang pilih sekarang. Aku yang pilih ya? Siapa? Ya, Vina maju. Vina maju. Sekarang yang cewek. Ini udah tadi. Yang lain. Sebentar. Yang di sini-sini ini Mbak Ratna. Bu, ayo maju, Bu. Ayo, Bu, maju, Bu. Ya, lewat mana terbang? Enggak bisa lewatnya. Yang ini, yang sini aja. Saya okay. Milih. Saya mau milih yang Gino. Medu. Iki lanang apa wedok? Oh, Den ya, Den. Ya. Sebentar, yang Gino mana ini? Sini, Gino. No kino, selalu ya, Mbak Emas, iya. Satu yang
sangat saya suka dari ibu ini. Kenapa? Giginya. Masalah. Jadi dia itu selalu tersenyum loh, Mbak. Iya, Bu. Sampean ini luar biasa. Pasang bros enggak cuma di samping, di depan juga dipasang, cakep. Bros, bros. Kita tanyain dulu namanya siapa, Bu? Warse dari pundi? Gresik asli. Oke, asli sini nggih. Kalau ini namanya siapa? Ina. Eh, ada yang spesial loh, ini ada tanda tangannya Retta Antika loh. Wah, ketemu di mana sama dia? Di Surabaya. Wah, luar biasa, ketemunya, fans beratmu. Ketemunya di mana-mana. Oke. Kalau ibu-ibu penake kok nyapo rek? Kok nyapo? Joget ya. Jog, eh? Joget ya. Kok kora-kora. Kora ning kene. Kora ngepel. Loh, enggak. Ibu, saya minta ibu menyanyikan sebuah lagu dengan hati, Bu. Nyanyinya dengan hati. Ibu warga Gresik, mumpung hari ini dilihat sama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan juga jajarannya itu lumpuh sampai di dada-dada. Saya. Nah, ditunjukkan wong Gresik aja sampai ngising-ngising. Suaranya kudu enak, ayo, Bu. Sejauhan madu. Udah, Bu. Dada sama Pak Bupati, dengar suaranya Ibu jadi brebes milih semuanya lebih sana. Ini ceritanya curhat, Bapak. Curhat. Iya, kalau sekarang Vina. Retta Antika, awas loh, nanti denger ibunya nyanyi kamu jadi sepi jobnya loh, dikasar semua sama dia. Iya. Saya kalau lagi aku yang milu-milu, kalah dilibas habis sama Ibu. Sekarang Vina. Jangan sampai malu-maluin Retta Antika Fans Club. Harus pintar nyanyi lebih bagus daripada Ibu kuwi. Sopo jenenge mau? Warse. Yo. Oke. Ibu Warse. Langsung. Sekarang nyanyi sayang Vina, nyanyi. Semoga kamu bisa menjadi yang terbaik. Ayo coba nyanyi dalam hati yo, cuma menentok ya. Kamu nih udah pakai kaos Retta Antika Fans Club sampai suaramu jelek digepuki wonge dhewe ning kene wonge soale. Ayo nyanyi. Terserah. 3 2 1. Goyang wae. Mbak Pia, sini hati-hati ya, sampai ada pesaing beratnya ini di sini, ya ampun. Mau orang belajar nyanyi toh, pales. Berapa tapi kamu udah jadi yang terbaik. Luar biasa, langsung kasih hadiahnya. Ini untuk keberanian ya Mbak Yamas. Benar banget. Tidak dinilai dari apa-apanya, yang penting sudah yang meramaikan. Yang penting sudah berani, meramaikan, berpartisipasi. Yo, terima kasih RCTI. Cakep, terima kasih semuanya. Sebelum Retta Antika mau istirahat terlebih dahulu di backstage, kita akan undang tim joget fans clubnya dari Retta Antika. Tapi mereka spesial, mereka mau joget di sini nanti, tapi mau yang present Mbak Ratna sendiri. Oh gitu. Oke. Bonjour.